Mengakomodir niat baik warga dalam menjalin keakraban, TNI menuruti permintaan warga untuk membantu memetik buah kedondong milik warga. Rencananya, selain buah tersebut bisa dinikmati mentah sebagai rujak, buah tersebut juga dapat dimanfaatkan warga menjadi campuran sayur asem. Sambil bercanda, warga membawa lontar untuk mengais buah kedondong tersebut. Setelah ditarik dan banyak buah yang jatuh, TNI membantu mengambil buah kedondong untuk dikumpulkan. Dari hasil petikan tersebut, setengah ember plastik buah kedondong terkumpul. Ini tadi TNI pada ngapain, Dan? Jadi daripada sedang istirahat, kita membawakan untuk mengambil dondong untuk dibuat hujan. Ini atas inisiatif TNI sendiri atau atas permintaan warga? Ya, ada sini tapi dan juga warga juga mendukung untuk bikin rujak biar daripada dengan istirahat. Tadi banyak yang diambil? Banyak, satu ember. Untuk nanti untuk rujak bersama warga atau hanya TNI ya, saja? Ya bersama warga. Oh, iya. Bersama warga. Tadi TNI pada ambil kedorong ya, Pak? Iya. Tadi untuk apa, Pak? Untuk apa, bikin rujak. Oh, pas iya. Minggu apa jam istirahat kan bersama warga, bersama RT, TNI untuk makan rujak. Berarti makan rujak bersama? Iya, bersama warga ya. Antusias warga gimana, Pak? Diajak bersama-sama TNI. Warga jadinya ini ya. Keraman ya. Iya, iya. Bagus sekali kan ada TNI bersama warga bersama aja. Rencananya kedondong yang telah dipetik akan dijadikan rujak untuk kemudian dimakan bersama warga Kramanan Jatimulyo. Dari Bojonegoro, Tim Liputan TVKu melaporkan.